ada masing-masing penyambungan. Cara penyambungan kabel listrik, instalasi listrik rumah. Halo kawan-kawan, jumpa lagi di channel maintenance.com. Di video kali ini saya akan membahas tentang cara menyambung kabel instalasi listrik rumah yang berada di plafon, ya. Penyambungan ini bisa dilakukan di dalam tedus maupun di luar tedus, ya, dengan cara lilitan berbentuk pigtail. Kita langsung aja cara penyambungan kabel instalasi listrik rumah yang berada di dalam plafon, ya, yaitu di dalam tedus ataupun di luar tedus. Seperti ini cara penyambungannya, ya. Kipas panjang seperti ini pada dua kabel yang akan kita sambung, ya. Kemudian kita sambungkan seperti ini, kita silang, kemudian kita lilit, ya, tarik sampai ke atas. Oke, setelah habis di atas, kemudian balik lagi ke bawah, ya, lilitannya seperti ini, langsung dipotong aja pada ujung. Begitu juga dengan kabel berikutnya, yaitu kabel kuning dan juga kabel hitamnya, sama aja caranya. Kupas panjang seperti ini, kemudian langsung digabungkan, dibentuk silang seperti ini, lalu dililit. Kemudian ke bawah. Oke, seperti ini juga sama caranya. Itu juga dengan kabel warna hitam. Oke, seperti ini, ya, pada masing-masing penyambungan. Cara penyambungan kabel listrik, instalasi listrik rumah, ya. Apabila kurang meyakinkan, dikasih lilitan lagi seperti ini, ya. Ini juga. Ya, kira-kira seperti itu cara menyambung kabel instalasi listrik yang berada di tedus, yaitu letaknya di dalam plafon ataupun di luar tedus. Sekian dari saya, sampai jumpa lagi di video berikutnya dengan channel maintenance.com.